teman-teman youtuber, kembali dengan Inyong J channel teman-teman. Rekomendasi sekali buat channel kalian ya, channel kita ya teman-teman. Artinya langkah-langkah apa ya setelah channel kita dimonetisasi dan mendapatkan iklan ya, langkah apa sih? Jadi ini rekomendasi sekali buat kita semua teman. Ini berdasarkan pengalaman saya setelah selama ini ya. Disimak teman. Di sini saya coba ke Creator Studio teman-teman. Jadi setelah saya mendapatkan iklan ya dimonetisasi. Ketentuan YouTube itu untuk mendapatkan PIN atau segala identitas kita itu harus kita tempuh $10 ya. Namun di sini untuk channel saya selama ini mendapat $8 sekian teman. Jadi setelah channel kita mendapatkan iklan dimonetisasi, lalu kita mendapat $10 ya, artinya nanti kita harus mengirim identitas. Nah, identitas apa yang kita kirim ke Google ya, Google AdSense ya, di YouTube ini ya. Jadi setelah $10 kita harus tempuh $100 kembali teman agar mendapatkan gajian per bulannya. Namun di sini saya sedang tidak membahas $100 dulu ya, itu nanti di video berikutnya teman. Jadi setelah pencapaian $10 ini, saya mendapatkan email ya, email dari Google AdSense ya. Artinya di sini saya harus memverifikasi identitas berupa SIM, KTP, bisa paspor juga. Oke teman, langkahnya seperti apa sih agar tidak gagal? Ini terbukti saya hanya dalam waktu kirim berupa dokumen identitas nggak nyampe 1 jam ya. Di sini saya terverifikasi teman. Jangan sampai gagal teman. Di sini 3 kali gagal angus teman. Artinya kita harus pengajuan ya, pengajuan banding ke YouTube. Jadi betul harus diperhatikan teman. Ini berdasarkan pengalaman channel saya, oke? Dan di tanggal 14 ini saya buka email masuknya dengan isinya seperti ini teman. Anda harus memverifikasi identitas Anda. Nah, di sini maksudnya apa? Agar nanti tidak gagal teman-teman. Di sini maksudnya seperti apa? Ini betul berdasarkan pengalaman saya agar tidak gagal ya. Anda harus memverifikasi identitas Anda. Ingat teman, 3 kali gagal angus, kita harus pengajuan banding, itu lebih repot lagi. Oke. Jadi disimak terus teman-teman, ini terbukti ampuh teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya ini teman-teman, di channel saya ini ya, saya sebelum mengirimkan identitas betul-betul dibaca dengan seksama teman-teman agar nantinya bisa cepat untuk terverifikasi ya. Jadi ini sebenarnya sangat penting sekali teman-teman, enggak sembarangan teman-teman, agar nantinya betul-betul cepat terverifikasi. Jadi ikutin langkah saya saja teman-teman, bagaimana caranya. Ini tanggal 14 ya, di tanggal 14 seperti ini kan ya isinya, boleh teman-teman baca dulu ya. Ikuti trik saya teman-teman agar tidak gagal ya. Setelah kalian buka, tinggal klik di bawah ini ya, tentukan, namun saya di sini pilih Google Chrome. Oke, disimak kembali teman-teman. Thank you.
teman-teman, setelah saya pahami ya, di sini saya menggunakan SIM, teman. Ya, saya menggunakan SIM karena di dokumen saya yang lain itu yang paling bagus adalah gambarnya SIM, teman-teman. Jadi tentukan dokumen teman-teman mana yang paling bagus ya untuk layak difoto. Dan ini triknya harus full sudut-sudutnya ya, yang digambar kuning ini teman-teman harus full teman-teman ya. Itu trik saya, ternyata cepat terverifikasi teman-teman. Nah ini ya, jadi harus full sudut cahaya, kontrasnya harus tepat teman-teman. 3 kali gagal angus teman-teman, repot kembali teman-teman. Untuk YouTuber misalkan belum punya dokumen di bawah umur ya, artinya ya belum punya KTP, bisa menggunakan KTP orang tua teman-teman. Itu berdasarkan YouTuber yang lain, seperti itu penuturannya teman-teman. Jadi seperti itu, harus yang bagus fotonya ya untuk dikirim agar cepat terverifikasi teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini di tanggal 14 langsung terverifikasi ya, enggak sampai 1 jam lah intinya. Nah ini identitas berhasil ya diverifikasi seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman harus tentukan dokumen, baik itu KTP, SIM ya, paspor, mana yang paling layak untuk difoto ya agar hasilnya bagus. Di sini kan tadi saya menggunakan SIM di atas meja teman, jadi sudut 4 sudut itu harus bagus di fotonya, pantulan cahaya jangan sampai blur lah intinya, intinya harus bagus teman-teman. Selang 1 hari email datang kembali teman-teman di pukul 17.51 tanggal 15 ya, saya mendapatkan untuk menerima PIN ya. Jadi saya dapat amplop nantinya dari Google AdSense melalui kantor pos teman-teman. Nah untuk langkah ini kita tunggu saja teman-teman, dari 2 minggu sampai 4 minggu ya, kita akan dapat kiriman sebuah PIN untuk verifikasi alamat Anda ya. Nanti PIN itu rahasia teman-teman, jadi disimak nanti di video berikutnya teman-teman ya. Setelah saya mengirimkan identitas SIM, saya mendapatkan email seperti ini untuk verifikasi PIN Google. Oke, terima kasih.